ya, Mbak. Makasih, Pak. Wow. Seru banget loh, tadi gue naik-naik ini sama bapaknya. Udah muter-muter ya? Udah, terus lihat-lihat. Bagus banget loh. Gue juga udah prepare sih, udah siap, ready. Untuk? Di foto sama lo. Oh gitu, Weekenders-nya siapnya di foto. Tapi benar. Ini sejuk banget ya, Andrea. Iya, kasih tahu dulu dong ke Weekenders kalau kita lagi ada di Jambu Luwuk Batu Resort. Bagus banget loh ini mulai dari udaranya yang segar, yes. Terus dia gitu. Alamnya dapat, resortnya untuk penginapannya juga gue lihat tuh tadi cottage kecil-kecil, asik ya? Imut-imut tapi cantik gitu. Best view juga tuh best langsung view. Pemandangan, aduh gue suka banget kalau view pemandangan kota tuh benar-benar bikin hati langsung tentang, relax. Tenang, gue mau bilang tenang sama tentram, jadi tentang gitu, tentang bener. Seseorang, bener, oh ya. Oke, tadi kan gue lihat ya sebelum kesini tuh banyak banget spot-spot foto yang keren-keren. Oke. Lo sebagai seorang fotografer pasti dong mau hunting foto di tempat seperti itu, bener gak sih? Biasanya kalau orang lo fotografer memang udah ada projectnya, saya kan belum ya, jadi self proclaimed fotografer gitu ya. Ini buat nambahin portfolio lo. Ya, oh iya, nambahin portfolio pakai bapak ya. Benar. Duh, oke lah. Boleh lah kalau gitu kita foto-foto aja. Boleh, saya jadi model ya. Boleh banget. Kuy. Pos-pos foto juga udah keren-keren. Tadi lu banyak banget kan foto-foto? Lumayan, tapi gak akan gue share ke lo. Kenapa tuh? Gak apa-apa, karena gue pengen menikmati keindahan ini sendirian. Oh, egois anaknya. Oh, baik. Lagian kalau nginep di Jambu Luwuk juga ya, bestnya itu ya, kita bisa dapetin pemandangan langsung ke Kota Batu sama Kota Malang. Gue sekarang pengen ngajakin lo ke salah satu tempat yang banyak banget orang pengen ke situ. Oh, kemana tuh? Jepang. Dri, ya ampun, hebat banget. Dari Malang kita langsung berangkat ke Jepang. Di Jepang kan, aduh, gue udah siapin semuanya, tiketnya, penginapannya, sampai baju-baju Jepang, spot foto yang keren-keren di Jepang gue siapin buat lo. Karena gue tau banget lo suka banget spot foto. Aduh, Dri, gue terharu banget, Dri, lo mau ngajakin gue ke Jepang, Dri, bener nih, Dri. Gak usah berlebihan, Tintin, kayak gitu, udah biasa kok gue kalau ngasih komplimen-komplimen. Oh gitu, gitu ya, biasa, client iya. Money, iya, gitu ya. Wow. Gimana, udah siap berangkat? Oke, kita berangkat sekarang? Ya. Berangkat sekarang? Dari sana silakan. Thank you.